seperti tato, tato adalah art, adalah seni. Bartender juga menurut saya itu sebuah art. Ada suatu perjalanan yang harus saya ingat dan saya kenang melalui tato, kenapa tidak? Art atau seni itu tentang diri kita sendiri, karena yang namanya seni itu nggak ada salah, nggak ada benar, jadi ya udah, be yourself. Buat saya sama-sama menciptakan atau beropini sesuatu yang bebas, sesuatu yang bisa diciptakan oleh kita tanpa harus kita belajar dari buku. Jadi melalui tato ini saya berharap eksplor lebih dari yang ada dalam diri saya. Jadi mengamarkan keindahan dalam tubuh biar jalan kehidupan itu terang, ingatkan untuk kehidupan yang lebih baik. Hubungan tato dengan bartender mungkin lebih kepada simbol tentang seni. It's about art. Connection antara tato sama bartending kayak free spirit gitu. For me, art is about creativity. If you are a creative person, you are creative in everything. Semua bartender sekarang istilahnya punya tato. Jadi tato itulah yang istilahnya mewakili jiwa bartender itu sendiri. Sebenarnya bartending itu adalah sesuatu pekerjaan yang menyenangkan. Terus sebagai seorang bartending itu sebagai seorang yang bisa sebagai psikologi. Walaupun jelek ya, ini ada gambar Martini. Bahwa saya juga seorang bartender. Dari musisi saya jadi bartender. Bagi saya, tato dan bartending itu sama. Mereka mempunyai story behind the bartending, tato maksudnya. Sama seperti tato saya, ini ada story di belakangnya semua. You know, being able to share stories, banter, it's always smiling and just smile, yeah. Smile.